Pasca acara milad sederhana yang diadakan di kediaman Rizky Bilar dan Lesti Kejora semalam, ternyata warganet dibuat geger pada hari ini perihal beberapa orang menyoroti kondisi fisik dari Lesti Kejora. Berkurangnya berat badan hingga wajah sedikit pucat dan nampak lelah. Benarkah Lesti Kejora sedang sakit? Lantas bagaimana kejadian yang sebenarnya? Berikut ulasannya dalam Fiternik News Update kali ini. Perayaan yang sederhana dari milad yang ke-23 dari pedangdut Lesti Kejora diwarnai dengan kebahagiaan yang telah tumpah ruah hari ini di laman media sosial. Hadiah mulai berdatangan ke kediaman mereka hari ini dari fans dan para penggemar. Namun ada yang aneh dari beberapa hadiah yang telah diberikan. Pasalnya, beberapa keterangan dari ucapan selamat milad yang ke-23 itu disertakan juga dengan doa dan harapan. Nah, dalam doa dan harapan itulah yang membuat orang-orang menjadi penasaran. Pasalnya, ada dari beberapa orang penggemar yang memberikan saran agar Lesti Kejora menjaga kondisi fisiknya hari ini yang nampaknya mulai sedikit kurusan dalam beberapa hari ini. Banyak dari warganet yang menyoroti kondisi fisik dan raut wajah dari Lesti Kejora ini. Hal ini dikarenakan nampak sekali perubahan fisik yang sangat drastis dari pedangdut muda asal Cianjur ini. Dirinya nampak kurusan sehingga raut wajah dari Lesti Kejora pun nampak lelah dan pucat. Hal ini nampak dilihat dari ribuan komentar mengenai pembahasan kurusnya Lesti Kejora hari ini. Lesti Kejora dan Rizky Billar untuk sama-sama diketahui adalah sepasang idola muda yang memiliki karakter yang unik dan misterius, pandai menyimpan rahasia dan pandai membuat semua hati dan perasaan dari fans dan para penggemarnya dibuat penasaran dan deg-degan. Hal ini telah nampak nyata sekali dilakukan oleh sepasang idola muda-mudi ini yang selalu mengumbar keromantisan mereka di layar kaca. Mulai dari membuat gebrakan yang baru dengan merahasiakan pernikahan siri mereka di awal tahun 2021 kemarin, lalu dibongkar dengan tayangan The Secret of Leslar dalam tayangan di kanal YouTube dari Rans Entertainment, kejutan kehamilan dari Lesti Kejora, sampai beberapa kejutan-kejutan yang menarik selalu ditampilkan mereka berdua, membuat semua orang yang ada di tanah air saat ini baper dengan kejutan-kejutan rahasia dari Rizky Billar dan Lesti Kejora ini. Kali ini, Lesti Kejora kembali menjadi bahan perhatian dan perbincangan semua warganet yang ada di laman media sosial. Perawakan dari pedangdut Lesti Kejora yang hari ini nampak kurus menjadi pertanyaan besar. Apakah benar Lesti Kejora sedang sakit? Lantas sakit apa? Pertanyaan ini akhirnya dikomentari dari warganet dengan beragam tanggapan komentar di laman media sosial. Mulai dari Hajah Saidah, "Dedek jangan terlalu kurus, tidak cantik, sedang-sedang saja." Disambung oleh Samsung A2 Core, "Juga kecapean karena banyak kegiatan mungkin." Selanjutnya dari Yeti Mulayati, "Lesti Kejora kurus karena ulah para haters yang suka menghina, memfitnah, membuli Dedek Lesti Kejora. Hanya sabar, enggak pernah balas, enggak pernah nyinggung orang. Lesti Kejora hanya pasrah, minta perlindungan sama Allah, curhatnya kepada Allah." Disambung lagi dengan Juminten 20, "Lesti terlalu kurus." Dan disambung oleh Eyang Yayu Azam, "Betul, Lesti makin kurus waktu hamil, cantik banget. Sekarang banyak pikiran karena mau ada panggilan."
dalam momen perbincangan dan tayangan vlog terbaru di kanal YouTube dari Maya Estianti, didapati ada sebuah pengakuan rahasia dari Lesti Kejora kepada Maya saat itu. Tayangan tersebut telah tayang kemarin. Lesti Kejora sempat menanyakan soal bagaimana sikap untuk menghadapi pembulian dan penghinaan terhadap fisik, lantaran memang beberapa waktu belakangan ini sering sekali warganet membuli fisik dari anaknya, dan bahkan ada juga yang sempat mengancam. Hal inilah yang sempat membuat Lesti Kejora menjadi sedih dan terlalu memikirkan banyak masalah, apalagi saat tersandung beberapa kasus yang membuat mereka sering dipanggil pihak polisi untuk dimintai keterangan. Sama-sama diketahui, Lesti Kejora yang sempat menjalin kasih cukup lama dengan Rizky Dea dan memutuskan unfollow akun Instagramnya ternyata juga menjadi bahan perbincangan, bahan bulian dari warganet. Perihal perhatian dari Lesti Kejora terhadap kenangan-kenangan masa lalunya, sering keingat saja, ujar Lesti Kejora. Mendengarkan pernyataan yang dianggap keceplosan ini sontak membuat aktor muda Rizky Billar terdiam dengan raut wajah yang sedikit lemas. Terbukti, Lesti Kejora memang sulit untuk melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu. Ditambah lagi dengan kebanyakan warganet yang selalu saja mengumbar aib-aib dari mantan-mantan Rizky Billar yang terdahulu. Sembari membuat konten bersama dengan Lesti Kejora dan Rizky Billar saat itu, dalam konten inilah Lesti Kejora keceplosan ternyata masih secara diam-diam memikirkan beberapa masalah pribadi yang juga masalah dengan pembulian dengan anak pertamanya Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Memang ada yang beranggapan dari sebagian warganet di laman media sosial, pernyataan dari Lesti Kejora ini adalah sebuah bukti bahwasannya memang wanita itu selalu memiliki sifat yang sangat sensitif, gampang sekali terkontaminasi dengan kenangan-kenangan masa lalu. Hal ini berkemungkinan membuat Lesti Kejora menjadi kurusan hari ini. Apalagi terhadap suaminya yang juga ikut dalam vlog tersebut juga menerangkan hal yang sama. Dede orangnya suka mikir, jadi apa-apa dipikir, ujar Rizky Billar. Namun di saat itu Lesti Kejora juga memberikan klarifikasinya bahwasannya perhatian kepada masalah-masalah itu hanya semata-mata merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang lain jika tertimpa musibah. Takut berpisah dengan suaminya, apalagi terpikir cerai saat itu. Jika itu terjadi kepada dedek, maka dedek sulit juga untuk membayangkannya, ujar Lesti Kejora. Semoga kebaikan dan keberkahan akan selalu mengiringi langkah perjalanan karir dari mereka berdua. Itulah harapan dan doa dari seluruh warganet hari ini. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.